Hai geng, subscribe, like, komen dan share, hantar kat mak am, pak am, tak am. Okey geng. Kita tengok beberapa hari ini yang sangat-sangat banyak isu-isu perkauman yang dimainkan oleh geng-geng PAS, geng-geng UMNO, terutama paling banyak sekali geng-geng PAS lah. Sangat-sangat banyak geng-geng PAS mainkan isu perkauman. So, kita boleh nilai sendiri, kita boleh nampak sendiri, dan rakyat-rakyat Malaysia sekarang ni memerlukan yang mana? Kan? Rakyat Malaysia sekarang majoriti dan Malaysia sangat-sangat sakit, dan Malaysia rakyat semua memerlukan soal ekonomi. Dan pelbagai dan sangat-sangat banyak video-video aku dah study, orang-orang atas pagar sekarang ni memikirkan untuk ekonomi. Kan? Depa dah fikir, depa dah nampak sebodoh-bodoh kira setara mana Ismail Sabri tu. Depa tak terfikir Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri. Kira macam sebodoh-bodoh Ismail Sabri pun dia boleh jadi Perdana Menteri, bet. Kan? So kira untuk orang-orang atas pagar, depa dok buat video sekurang-kurang apa salah kita bagi kat Anwar Ibrahim. Ini bukan soal rasis, ini bukan soal-soal nak rebut kuasa, nak agihkan kuasa tak. Ini soal nak perbaiki ekonomi. Dan di antara calon-calon Perdana Menteri, calon-calon Perdana Menteri yang paling layak dan selayak-layaknya, yang kita nampak atas pengalaman, experience dia, atas dia punya pengetahuan dia, ilmu dia, atas dia award-award yang dia terima 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lalu adalah Anwar Ibrahim. Kita boleh tengok daripada segi Ismail Sabri ataupun apa nama Zahid Hamidi ataupun Muhyiddin Yassin. Kita boleh nilai sendiri, tak ada negara-negara dalam ni, dalam dunia ni menjemput depa-depa semua ni minta nasihat ekonomi, minta nasihat-nasihat untuk apa nama masa depan negara-negara depa. Berbeza dengan Anwar Ibrahim, Singapura panggil dia, kan? Singapura panggil dia. Lepas tu Singapura panggil dia, UK panggil dia, Thailand panggil dia, India panggil dia, Filipin panggil dia, minta nasihat ekonomi dan macam dan juga nasihat-nasihat untuk masa depan negara, kan? Daripada segi kewangan, mata wang kita, kan, mata wang negara-negara depa. Depa mai jumpa Anwar Ibrahim ataupun depa jemput Anwar Ibrahim ataupun depa buat Zoom bersama Anwar Ibrahim. And so kita boleh nilai sendiri. Dan kita pun tahu Anwar Ibrahim menjadi menteri kewangan yang terbaik ketika 1997-1998, dan Anwar Ibrahim dah ada pengalaman untuk kewangan negara, untuk kewangan-kewangan lah, pengurusan ni apa semua. Dia dah ada pengalaman 15 tahun daripada Menteri Pendidikan dan juga Menteri Menteri Pendidikan, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan. Paling lama Menteri Kewangan, 8 tahun dia jadi Menteri Kewangan. Dan setelah Anwar Ibrahim buat undang-undang rasuah, untuk membasmi rasuah, ketika itulah ada masalah dengan Tun Mahathir. Dan sebab apa Tun Mahathir sailang Anwar Ibrahim? Tak lain tak bukan disebabkan Anwar Ibrahim bersuara soal-soal rasuah yang dibuat oleh Tun Mahathir dan juga kroni-kroni dia. So, kita boleh nilai sendiri, kita boleh fikir sendiri. Dan sebelum hampa nak masuk kotak undi itu, aku nak syorkan kalau hampa orang PAS, hampa orang UMNO, tolonglah buat kayak macam buat kali ini. Kalau untuk Dewan Undangan Negeri hampa nak bagi kat PAS ke, kat UMNO ke, hampa bagi. Untuk sekarang ni, untuk Parlimen, untuk Parlimen 222 kerusi bagi dekat Anwar Ibrahim. Itu saja cara untuk kita nak naikkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kan? Sekarang ni untuk negeri Pahang, negeri Perlis, negeri empat negeri yang diperintah Perak dan juga negeri, ada empat negeri yang macam apa ya, yang macam yang dibubarkan Dewan Undangan Negeri. So dia akan ada dua vote, dua undi. Undi untuk Dewan Undangan Negeri dan juga undi untuk Parlimen. So kalau hampa nak UMNO memerintah negeri tu, untuk Dewan Undangan Negeri hampa bagilah kepada UMNO ke apa ke, hampa nak bagilah. Yang untuk Parlimen kita bagi dekat Anwar Ibrahim. Itu saja aku punya nasihat.
Aku tahu di dalam orang hak yang duk tengok aku ni ada totok UMNO, ada totok PAH. Jadi untuk parlimen kita serahkan kepada orang yang layak. Seperti mana dekat Perak dulu kan, waktu apa nama Perak jatuh untuk nak lantik bahagian agama, oh geng-geng PAS pakat-pakat kata apa, oh untuk agama ni kita bagilah kepada ahlinya, kita bagilah kepada orang-orangnya. So okey, orang PAS dia berasa dia ustaz, okay, jadi dia minta lah kedudukan tu. Jadi kita tak apa, ambil untuk bahagian agama kita bagi dekat lebai-lebai PAS. Dan walaupun di dalam Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu Muhyiddin Yassin dan juga dengan apa nama Ismail Sabri, kita tahu kan, aku pun tak tahulah kan, title ulama dan juga title tok guru yang diberikan oleh puak-puak PAS terhadap Haji Hadi. Kenapa Haji Hadi dia tak jadi menteri agama? Kenapa Haji Hadi dia kan macam dia tak jadi apa menteri agama? Kenapa dia bagi dekat diri 5 hari oh, bo. Jadi kita boleh nilailah kan. So itu ajalah nasihat aku kan. Perkauman hampa tak pernah layan. Sebab apa? Depa sanggup main syurga neraka siapa sampai apa yang apa nama dekat sik dia boleh kata uni PAS masuk syurga. Uni kira macam uni PH masuk neraka. Bayangkan, cuba hampa fikir yang tu. Kan sampai syurga dan juga neraka ditentukan oleh orang-orang PAS. Apa dia ni? Ini adalah politik. Memang kita tahu dalam agama ada juga tajuk-tajuk politik. Tapi sekarang ni di dalam Malaysia, kita ada pelbagai kaum. Dan kita, untuk pengetahuan hampa, yang memegang ekonomi Malaysia sekarang ni bukan bangsa Melayu, bangsa Cina. So kita perlu reform balik rasuah-rasuah yang berlaku sehinggakan orang-orang Melayu yang dah lama duduk dalam kerajaan, mereka dah kaya dan mereka terus kaya. Sekarang ni sistem tu kita perlu reform supaya orang Melayu kita yang miskin pun mereka boleh kaya dan juga berjaya. Mereka boleh berniaga sehingga mereka boleh kaya dan berjaya. Andai kata mereka jenis main apa projek, mereka boleh masuk tender-tender kerajaan, mereka pun boleh kaya, mereka pun boleh berjaya. And ini hanya kalau projek bagi dekat kroni-kroni je. Orang-orang yang dua ada dah, contoh macam Aziz Rahim punya syarikat. Ha, sampai 100 juta lebih bagi komisen kepada Aziz Rahim untuk syarikat nama apa tak, aku pun lupa nama apa. Tapi kita boleh nilai sendiri. Selagi kita tak reform sistem-sistem ni, hancur kita, hancur Malaysia. And so lah ni kita bagilah kedudukan Perdana Menteri itu kepada Anwar Ibrahim supaya Anwar Ibrahim layak, memang Anwar Ibrahim layak menjadi Perdana Menteri demi masa depan negara. So fikir-fikirkan, subscribe, like, komen dan share, hantar kat Mak Ang, Pak Ang, Tok Ang. Kita kongsi pada semua orang, bagi boleh fikir, bagi boleh fikir. Parlimen untuk pilihan raya yang ke-15 hari Sabtu minggu depan, kita bagi undian untuk parlimen, bagilah kepada Anwar Ibrahim. Itu je sekurang-kurang. Sebab aku tahu orang PAS pun, orang kira macam orang UMNO pun depa was-was dengan kepimpinan calon-calon apa nama poster boy Perdana Menteri depa. Depa pun was-was. So, lo ni untuk Dewan Undangan Negeri hangpa nak bagi ke siapa, hangpa bagi. Ikut hangpa. Sekarang ni hanya untuk parlimen kita bagi dekat Anwar Ibrahim. Okey? Subscribe, like, komen dan share, hantar kat Mak Ang, Pak Ang, Tok Ang. Assalamualaikum.